kali ini gue bakal coba mainin game Strider Trini. Soalnya aslinya hari ini gue bakal mainin game Rise. Tapi tiba-tiba game Rise itu tiba-tiba ngebang ya guys. Padahal gue sudah rekaman 2 menit. Tapi masalahnya gamenya itu tiba-tiba ngebang gitu. Oke, jadi gue harus restart kembali gamenya dan gue harus rekaman kembali gamenya. Tapi karena gue ini lah bosan ya guys main game Rush, jadi gue bakal mainin game Strider Trini. Karena game ini satu developer dengan game Strider China, oke? Okay? Kalau gitu lah saja gue mainkan gamenya. Tuh, sudah tua ya. Udah berkumis dah. Oh, untuk story-nya. Hari cerah ya, guys. Oh, itu dia. Strider Trini. Oke. Berubah menjadi awan hitam. Oh, nak tapel hewan. Oke, dia kena atau enggak? Enggak kena. Ya kasihan banget doginya langsung meninggal, itu nggak tahu meninggal atau pingsan ya guys. Oke, bola terlempar di rumah. Seram juga ya muka dia. Oh, kita minta bola kita kembali lagi. Ya diinjak bola kita. Oh, ini karakter kita. Oke. Okay. Oke, okay, ganteng ya untuk karakter kita sendiri. Oke. Okay. Kalau gitu langsung aja kita mainkan game. Continue. Miss kita pertama kali adalah The Neighborhood is Amboy. To Evers I Clanky Good Team. Maksudnya? Oke, okay, lagi loading. Oke. Okay. Oh, ada ayam. Ada ayam. Oke. Okay. Oke, okay, dia pergi. Oh, masih tutorial. Oke. Okay. Kita harus maju. Press the button to open the door. Oke. Okay. Belum bisa kanan kiri ya. Oke. Okay. I need to stay strong. Apa tuh? Party in ambush. Maksudnya? Oh, bom. Usah the fire was. Katanya kita harus letakkan di sini dan kita tutup. Dah, kita harus lari. Dan juga belum bisa kanan kiri. Oke. Okay. Oke, okay, kita lihat. Bagus juga ya untuk lagunya ini. Oke, okay, kenapa? Dia hidupin dam. Pam. Aduh, sakit tuh. Sakit banget. Oh, sangat burung. Ketung gua batu. Oke, okay, berhasil. Oh ya, berhasil. Lumayan seru. Apa nih? Kalian komen aja di bawah kita bakalan mainin game ini atau enggak. Kalau seru bakalan gua mainin. Kalau untuk game ini sih seru sih. Untuk game Strider ini seru banget. Oke. Di sini ada Cupid, Aventures dan juga Easter Egg Special. Oke, kalau gitu di sini kita sudah menyisakan firework di display. Dan sepertinya di sini ada berapa level? Lumayan banyak ya. Oke, okay. Kalau gitu kita bakalan hari ini menyelesaikan 3 level, yaitu God Bananas, A Sweet Surprise, dan yang satu lagi ini Fireworks Display yang telah kita kerjakan ya guys. Dan langsung aja kita ke stage God Bananas. Oke, okay. Sepertinya misi kita adalah Let's Make It Sure the Neighborhood Realizes Headness. Stop Monkey Aron. Oke. Okay. Oh, ada gorila. Oke. Okay. Ngapain? Oh, dipukul dong. Dilempar kue. Ah, siap. Astaga. Jahat banget.
Oke. Okay. Katanya di sini kita harus menyelamatkan si gorilanya. Oke. Okay. Oke. Okay. Apakah kita harus beli item? Ya, harus beli loping dong. Oke. Okay. Dan sepertinya langsung aja kita ngeceng. Oh ya, kalau kalian pernah, kalau kalian ingin tahu item apa saja yang kita perlukan, kalian ketik aja yang tanda bawah ini yang ada belanja. Nah, di sini kalian misi kalian adalah harus mengambil banana. Setelah itu gorilla longki kunci gorilla dan juga glove face. Oke. Okay. Oh, ini pisangnya. Oke, okay, banana ya. Sepertinya dia lagi menjemur pakaian dia. Oke, okay, ini kuncinya. Yes. Dia sepertinya lapar. Langsung aja kita kasih ya, guys. Oke. Okay. Ini dia. Kita buka. Oh, ada dua. Mana sepuluh? Oh, ini. Bisa dong. Terus bisa dong. Oke, okay, coba kita pasang. Oke, okay, katanya kita harus lagi. Oh, itu dia. Oh, dia punya mobil ya. Dan rumah dia cukup besar juga ya, guys. Tunggu dulu. Rumah kita di mana? Bukannya tadi di story-nya ada rumah kita. Ini mungkin. Soalnya tadi rumah kita agak besar. Apa itu? Gak tahu ya, guys. Oke, kita lihat aja. Ending-nya seperti apa. Kan gorila itu kan sudah kita lepasin tuh. Dan kita lihat apa yang terjadi. Oke, dia lagi menuju ke sana. Oke. Dipeluk dong, dibanting dong. Woi, tanahnya langsung. Ih, pacul. Baju dia pacul. Oke. Gorilla titong ini. Oke, selesai. Oke. Kita lanjut ya, guys, ke stage berikutnya. Nice. Ini selalu keluar. Oke. Miss kita adalah sekarang The Neighborhood yang kayak sis. Asternos not is ambo tortur into naiman. Aduh, gak belajar bahasa Inggris jadi kacau. Oke, okay. Ada burung. Not these stupid birds again. Oke. Okay. Seharusnya kita kalau mengusir hewan itu gak usah pakai ketapel, kita bisa usir pakai tangan ya, guys. Suruh usir. Kalau kalian pakai ketapel, kalau kena gimana? Kalian juga kan yang berdesah, oke? Okay. Start kan bu usus, oke? Okay, tap. Tada, fai sugar kubes. Oh, katanya kita harus mencari gula. Oh, dia lagi di dapur. Gula biasanya ada di dapur. Oh, ini ada bintang, oke? Okay, siap. Ini apa ini? Apa ini? Oke, ini ada bintang lagi. Lumayan banyak, sudah dapat 2. Dia sepertinya di mana? Dia sepertinya ada di luar, gak ada. Apakah ini? Oh, betul. Katanya kita harus letakkan di sini, di tempat tidur dia. Oke, letakkan. Oh, kita harus tutup ini. Letakkan. Oh, oke. Kita katanya disuruh lari. Gua bakalan sekalian ngecang di ruangan dalam rumah dia ya, guys. Oke. Sepertinya dia ada di luar, jadi langsung kita masuk. Oh, ini. Ini kita tutup. Ini mungkin tempat tidur dia. Tuh ada gunting. Oke. Wow, ada 2 lantai ya. Oke, kita coba naik. Oke. Banyak sekali hewan. Oh, ini ada apa nih? Apa ya, beruang. Oh, ada semut. Lagu ini semacam gue ingat, tapi gue takut copyright ya, guys.
lagunya ini gue takut mengkai. Oke, ini kuat banget semuanya diangkat. Tuh lagu ini pernah gue dengar, tapi gue takutnya peti kai. Itu yang gue takut. Oke, dia dimasukkan ke peti. Oke, selesai. Seru juga untuk level yang ini. Oke, jadi di sini kita telah menyisakan 3 level dan besok mungkin bakalan gua maini di World Direction. Sepertinya di gambar ini dia naik kereta ya guys, bocah. Oke guys, mungkin di dulu ya guys videonya. Thank you sudah menonton video kali ini dan gua pamit dan sampai jumpa di video terbaru dari aku. Oke, bye.